seorang wanita mendapati lengan telah kering dan tidak mendapati tempat untuk dia mandi, adakah boleh dia bertayamum untuk solat? Ya, dia boleh bertayamum dan juga dia boleh pilih dua. Sama ada, soalan yang saya dengar tadi, seorang perempuan dia duduk kat ofis, tiba-tiba dia kering daripada haid, nak mandi kat mana kan? Tak boleh, tak ada tempat nak mandi. Nak balik rumah jauh, macam saya. Saya tak ada haid lah. Tapi, musafir tu lah. Maksudnya, rumah dia kat Selayang, dia kerja kat UPSI. Contohnya, dia kering haid dia waktu dia dekat UPSI, dia tak boleh nak balik jauh contohnya. Maka dia boleh pilih dua keadaan. Sama ada dia jamak takhir di rumah, bila dia sampai rumah dia boleh jamak takhir, ataupun dia boleh bertayamum di UPSI dan dia solat. Kemudian bila balik dia mandi. Demikian yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Wallahu a'lam.